Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bersama saya, inilah Sebaot News. Seluruh jemaat GPD Sebaot Liru mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar Jemaat GPDI Sebaot Lirung. Kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini, Senin 22 Agustus, ada ibadah KKR Pelkrip Sewilayah 123 Lirung yang akan dilaksanakan di gereja jam 7 malam. Selasa 23 Agustus, ada ibadah pelprap di gereja jam 6 sore. Rabu 24 Agustus, ada posyandu lansia yang akan dilaksanakan di gereja jam 9 pagi. Kemudian pada malam harinya ada doa Femi Altar yang dilaksanakan di masing-masing FA jam 7 malam. Maranatha FA di keluarga Pelet Lumembe, Mawar Saron FA di keluarga Riung Suhana, Sion FA di Bapak Econg Awumbas, Yobel FA di keluarga Puasa Bahiu, dan Nasaret FA di keluarga Barahama Boham. Jumat 26 Agustus, doa puasa dimulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian ada pondok Daud di gereja dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan pada sore harinya ada praise and worship prayer meeting jam 6 sore di gereja. Dan selesai prayer meeting ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 27 Agustus, ibadah pelwap dilaksanakan di gereja jam 4 sore. Minggu 28 Agustus, ibadah raya dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 7 malam. Dan ibadah gereja anak dilaksanakan di pastori jam 9:30 pagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan ketambahan usia di sepanjang minggu ini. Airi Palit 16 Agustus, Ibu Heni Amodi 17 Agustus, Yosua Montol 18 Agustus, Bapak Herman Kansil 19 Agustus, Aldai Kansil 19 Agustus, Bapak Charlie Kaunang 19 Agustus, Luciano Israel Salibana 19 Agustus, dan Bapak Yusti Pelek 21 Agustus. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat bersuka cita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Sebaot News. Mari jemaat Tuhan, tetaplah menjadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan firman-Nya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.